kami berkunjung ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember terkait dengan dua agenda. Yang pertama adalah MBKM, yang kedua adalah studi banding terkait dengan kakao, pengelolaan kakao lebih tepatnya. Dari petani-petani plasma kami yang kemudian khususnya kakao itu mau mengembangkan kakao, kan nanti saya bisa kontakkan dengan posisi buka terkait dengan kebutuhan bibit. Perkenalkan, saya Sarah. Sini saya sebagai mahasiswa agronomi semester 6 dan saya sedang melakukan magang di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Tentunya dengan melaksanakan kegiatan magang MBKM di sini, tidak hanya mendapatkan ilmu secara teori, tetapi kami juga mendapatkan ilmu secara praktik langsung di lapangan dan juga mendapatkan bimbingan secara langsung oleh peneliti-peneliti yang ada di sini.